Selamat siang. Pemirsa, kesenian tradisional sebagai cerminan jati diri budaya sebuah bangsa harus dilestarikan. Di Malang, Jawa Timur, salah satu kesenian yang tersohor adalah tari topeng Malangan. Dan salah satu padepokan yang masih eksis melestarikan topeng Malangan adalah padepokan Asmoro Bangun. Kesenian merupakan salah satu budaya yang lekat dengan masyarakat, termasuk masyarakat di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Daerah ini memiliki banyak kesenian tradisional yang mencerminkan jati diri budaya. Salah satu yang tersohor adalah tari topeng Malangan. Nah, kali ini saya berkesempatan mengunjungi Padepokan Asmoro Bangun di Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang sampai saat ini masih melestarikan tari topeng Malangan. Saya pun mencoba menari bersama anak-anak Padepokan yang berlatih gerakan tari topeng Malangan. Kesenian ini menceritakan kisah Panji, Menak, Mahabharata, dan Ramayana di Kerajaan Majapahit yang diadakan pada setiap acara keagamaan. Jadi kalau Sanggar Asmoro Bangun, kita mempunyai 4 kegiatan, yaitu yang pertama latihan tari, kemudian ada latihan kerawitan, kemudian ada pembuatan topeng Malang, kemudian ada pertunjukan rutin namanya Gebyak Malam Senin Legian yang kita adakan setiap 1 bulan sekali. Jadi harinya Minggu Kliwon Malam Senin Legi. Tidak hanya menari, padepokan ini juga membuat langsung 76 karakter topeng Malangan yang akan ditampilkan pada setiap pagelaran. Nah, masing-masing karakter topeng memiliki kisahnya sendiri. Dan pengunjung atau wisatawan yang datang bisa membeli topeng ini sebagai cinderamata. Kalau saya sendiri itu ceritanya dalam bentuk membentuk karakter topeng itu sendiri. Jadi kadang kita ceritanya di situ, kadang kita lihat seperti lurus ternyata bengkok gitu. Ya pemirsa, di Padepokan Asmoro Bangun inilah budaya topeng Malang dilestarikan.